Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya Arin Laila Fitriana. Di part 2 ini, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Meet melalui laptop, khususnya untuk membuka dan juga menutup Google Meet melalui laptop. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai cara membuka dan menutup Google Meet melalui laptop. Hal yang pertama adalah membuka browser dan pastikan halaman yang muncul adalah halaman Google. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan akun Google kalian. Kemudian pilih titik 9 atau Google Apps dan memilih menu Google Meet. Kita klik. Selanjutnya akan menuju ke halaman berikutnya. Lalu klik Join or Start Meeting untuk memulai meeting. Selanjutnya kita tuliskan di sini. Saya menuliskan contohnya ruang diskusi sebagai nama ruang meeting. Kemudian klik Continue. Setelah itu kita tunggu dan menuju ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada mikrofon dan juga video. Jika kita ingin menonaktifkan mikrofon, kita bisa klik di bagian mikrofon dan juga kita bisa klik kamera untuk mematikan video. Kemudian titik 3 ini kita dapat lakukan setting baik audio maupun video. Di sini saya akan mematikan audio dan juga video saya. Kemudian di sini ada dua menu, yang pertama menu Join Now itu untuk membuka ruang dan juga Present untuk langsung presentasi. Di sini saya akan membuat ruang baru, maka saya klik Join Now. Setelah itu akan muncul link, di mana link ini nanti dapat kita copy dengan cara klik copy joining info. Nah, link ini nanti dapat dibagikan kepada seluruh partisipan sehingga nanti partisipan atau teman-teman lain dapat bergabung ke dalam Google Meet. Kemudian kita close. Nah, ini dia tampilan dari Google Meet. Di sini ada beberapa menu, mulai dari link. Dan juga kita dapat mengaktifkan audio dan video kita. Nah, ini video saya aktif. Kemudian di sini juga ada beberapa menu seperti di sini ada buat mengecek link, lalu ada menu 3 ini, people, chat room. Kemudian ada turn on caption, present now dan juga all option. Kemudian, untuk menutup Google Meet, kita dapat menekan atau klik leave call untuk meninggalkan room. Demikian merupakan part 2 tentang bagaimana cara membuka dan menutup Google Meet melalui laptop. Untuk part 3 selanjutnya, akan membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di Google Meet melalui laptop. Oleh karena itu, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa, stay at home, stay healthy, stay with me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.